tambahan. Tambahan pertama, silakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Yang Tuan, terima kasih Yang Mohd Menteri. Cuma lagi bila diwujudkan SPB dengan izin special purpose vehicle ini, kita nak tahu, menang nak tahu dan juga dalam dewan ini termasuk rakyat, siapa yang dilantik menjadi ahli lembaga pengarah? Yang mana ahli lembaga pengarah ini berperanan membantu CEO dan siapa CEO-nya? Kita nak orang yang ada expertise dalam mengurus takbir aset-aset yang penting untuk Bumi Putera. Jadi kita nak tahu siapa CEO dan siapa ahli lembaga pengarah. Sekian, terima kasih. Silakan Menteri. Yang pasti bukan pendang dan baling lah. Sebab rahsia, semua rahsia pendang. Tak pernah tak ada rahsia. Kita dulu telus, mereka rahsia semua. Ya, Tuan Speaker. Kekanda dan Adinda rahsia. Yang Menteri. Sebab telus. Memang bukan pendang tu, pendang tanya. 4.1 bilion. Kalau pendang ada, tak payah tanya ada. Memang bukan pendang. Jangan pandai telinga. Takkan saya bukti. Silakan. Jawab Menteri. Bukan pendang. Apa jawab macam tu? Mic. Sebab telus lah yang kita rugi 4.1 bilion defisit. Pasal telus. Jawab Menteri direct to the point. Memang pendang tanya sebab pendang tak ada. Tak payah jawab kata pendang memang tak ada. Tak semestinya. Memang pendang tahu. Okey? Nak jawapan ke tak? Pendang ada surat baru tak? Surat otikah baru ke tak boleh? Tak ada surat baru. Tak ada. Baik. Berikan kesempatan Menteri untuk menjawab. Kalau tidak, tak sejawab. Ya, silakan. Yang ni soalan baling ke soalan pendang saya tak tahu. Jadi kalau nak betul dia punya jawapan dia, saya tak ada di sini, saya akan minta pegawai. Standard lah tu pendang. Itulah standard Menteri sana. Sebab soalan asal tentang sama ada SPV ini dicair atau tidak. Jadi rahsia kalau betul ni Menteri betul tahu. Takkanlah seorang Menteri tak tahu. Siapa dia lembaga pengarah? Minta jawapan betul lah. Yang belakang tu bersiapa? Jawab betul. Terengganu bersiapa? Hari tu soal tak mai. Jawapan betul. Okey. Bila umum dividen ni? Hal lain tak okey. Pi tak mai. Yang Mohd Menteri. Saya minta jawapan betul lah. Kalau nak soal mai lah. Ni between you and me. Yang ada sekarang ni. Jadi jawapan betul lah. Menteri pendidikan tak tahu. Menteri pendidikan tahu pada dividen pidana nak umum. Duit banyak situ. Macam ni ke standard Menteri? Macam ni ke standard Menteri? Baru dapat jawapan. Astaghfirullahalazim. Kau tanya dengan baiklah. Ya, terima kasih. Aca je lah jawapan tu. Kau Terengganu lain kali kalau nak tanya main lah. Baik. Kalau Terengganu macam ni anak saya menjadi Menteri dapat jawapan tulis. Oh. Nak dengar jawapan ke tidak ni? Silakan Menteri. Kalau saya tak, dia orang tak mau saya boleh duduk. Okey. Urus harta jemaah sendirian. Pengurusi Tabu Haji jangan buat-buat tak tahu. I know what you did. So don't talk so much. I know what you did too also. All the letters. Your warka, warka all. Summer. I don't write warka. Pengurusi Tabu Haji tak tulis warka. Tapi Menteri tulis warka. Soalan mudah. Lari topik, jangan. We know what you did. Keluar habis semua lagi. Sabar, Sat. Silakan, Menteri. Urus harta jemaah sendirian berhad. Pendang eh. Cantik. Lembaga pengarah terdiri daripada pegawai-pegawai MOF dan seorang pengarah bebas yang berpengalaman. Okey. Nombor dua, pengurusan CEO dia yang ditanya itu di bawah MOF Incorporated. Itulah jawapan dia yang ditanya oleh pendang. Sekian. Kami ahli parlimen pun tak boleh tahu nama. Siapa orang yang boleh tahu nama? Orang baling biar dengar betul-betul yang sembang tu, kencam sembang. Tak. Nama. Nama mana? YB, Menteri. Nama bagilah kita ni ahli parlimen. Kenapa rahsia sangat ni tak ada parlimen? Rahsia lagi macam warka. Apa yang susah sangat? Okey. Soalan tambahan kedua JLC dia ada seorang yang CEO. Saya tanya CEO seorang ya. Itu pun takkan tak boleh bagi nama. Assalamualaikum. Kalau lembaga pengarah mungkin 10-12 orang. CEO seorang je. Betul. Jadi seorang bagilah nama. Jadi kita tahulah. Dan sekarang soalan tambahan kedua. Soalan dia tak jawab tu. Penuh dengan rahsia.